Hey guys, welcome back to channel Faizul Azwan. Assalamualaikum, salam Ramadan. Lupa nak bagi salam. Okay, so hari tu aku ada buat dekat segmen Kitchen Fana. Aku ada buat tahu bergedil goreng, Maggi goreng, cucuk nasi dengan mak aku. So malam ni aku nak buat satu resep simple, iaitu nasi goreng pataya bujang daripada aku sendiri. Simple je, orang bujang boleh buat. Yang tak tahu nak buat apa kat rumah tu, untuk berbuka puasa ke untuk sahur, boleh buat resipi ni. So jom kita tengok bahan-bahan apa yang diperlukan. Jom kita terus ke dapur. Tapi jangan lupa, kepada yang masih baru dengan YouTube channel Faizul Azwan ni, korang jangan lupa subscribe, like, share and comment. So korang boleh follow IG aku, Facebook aku, and then comment dekat bawah ni korang nak request aku buat video apa atau nak comment apa-apa. Terbuka kepada korang. So let's go, jom kita ke dapur aku. Sas. Okay, bahan yang diperlukan untuk buat nasi goreng pataya ini adalah nasi putih, cili yang sudah dikisar, satu biji telur yang telah dicuci, tomato yang dihiris, sedikit daging yang dihiris halus, bawang Holland, bawang putih, ikan bilis. Okay, first korang macam biasa ambil minyak, and then kita panaskan minyak dulu. Aku letak minyak sikit dalam kuali, sedikit saja. Sepatutnya kena panaskan dulu, tapi aku nak letaknya. Okey, minyak aku rasa macam dah panas, dah nampak berbuih-buih. So kita akan letakkan cili kisar ni dulu. Kita nak bagi dia masak dulu cili kisar ni. So kita letak semua. Jangan membazir. Okay, kita tunggu sampai dia masak dulu cili ni. Okey, kita dah masak cili kisar ni. Then kita masukkan bawang Holland, bawang putih dengan ikan bilis dekat dalam ni semua. Buat masuk je semua. Okey, kita buat masuk je semua. And kita gaulkan dia biar dia rata, biar dia masak. Okey, api jangan terlalu besar. Biasa-biasa je, sedang-sedang sama dia api. Okey, ni dah dekat dia punya bawang semua nampak macam dah garing-garing. So aku nak masukkan satu benda, iaitu aku nak masukkan daging dalam nasi goreng aku ni. Sikit je. Aku masukkan terus sebab aku takut dia lambat masak. Lambat apa ni? Lambat apa? So aku masukkan dulu. So biar dia rata, biar dia masak. Okey, kita tunggu. Okey, then kita masukkan garam. Garam secukup rasa. Jangan terlampau banyak sangat. Okey. Ui, sedapnya Allah, nampak merah-merah nasi goreng ni. Okey, lepas kita masuk garam secukup rasa, so kita akan masukkan Ajinomoto secukup rasa. Okey, kita masukkan sikit Ajinomoto, and then kita kacau dia sehingga dia rata. Macam biasalah, tak rata jadi sedaplah. Bau dah naik ni. Okey, kita dah masukkan garam, kita dah masukkan Ajinomoto. So dalam masakan aku suka masukkan ni Maggi cukup rasa. Maggi cukup rasa ni masukkan sikit. Aku suka masukkan ni. Masak nasi goreng ke, mie goreng ke, suka masukkan. Rawa, tapi sedap. Bila masakkan Maggi cukup rasa ni memang sedap. Maggi silalah saja. Okay, next bahan mesti wajib untuk nasi goreng adalah satu pinggan nasi. Okay, aku buat untuk aku seorang makan. Okay, aku buat sila dengan mak aku dengan adik aku. Aku masukkan semua. Okay, so kita gaul nasi ni sehingga dia rata dengan rencah-rencah yang kita dah masukkan. Rencah. Okay, kalau korang tengok nasi ni macam ada putih-putih kan. So dia macam jadi biji kan. So korang kena tekan nasi tu. Tekan sampai dia hancur.
Kalau tak jadi dalam nasi goreng. Tak sedap lah dia ni. Kata kan. So tekan je. Sampai dia leper. Nasi jangan jadi gigi. Sebab masa ni tak pun. Tak sanggup nak makan. Tak tahu lah apa rasa. InsyaAllah sedap lah. Okay guys, so rupa nasi goreng aku macam lah merah-merah macam ni. So, aku ada satu lagi bahan yang masuk sebenarnya. Itu, aku nak masukkan ni. Apa ni? Tomato. Last sekali. Aku nak masukkan je. Biar dia rasa masam-masam. Sikit nasi goreng. Pedas masam-masam ni kan. Sekejap kita kipi ni. Tak boleh nak lepak dekat kedai makan. So, ni masak sini. Okay. Okay, macam ni. Aku suka nasi. Aku ni garing-garing tau. Nitip satu masak nasi goreng lah. Okay, kita zoom dekat sikit nasi tu. Haa, tu dia. Sedap lah. Okay guys, nasi dah masak. So, kita nak buat sekali dengan telur kan, nasi goreng pataya kan. So, ini aku tunjuk cara nak kita nak balik dengan telur. Okay, aku dah tutup dah dapur ni. Okay guys, korang nampak kan? Ada 2 biji telur dalam mangkuk ni. So, aku akan pecahkan sebiji-sebiji dalam ni. Menggunakan kapur. Okay, satu. Okay, lepas tu bila dah jadi macam ni, korang ambil garpu. Patut kan ni, pecahkan dia buat jadi macam telur datang. Tak kan. Aku tambah sebiji, sebab aku tak tahu tambah je nasi. So macam ni dah jadinya. Okay, dah rata. So jom kita ke kuali kita. Okay, next kita nak buat telur dia. Panaskan kuali dulu. Api kecil sahaja. Kita pakai. Lepas tu kita ambil minyak sikit sahaja. Letak keliling dia rata sikit. Okay, sikit je minyak. Okay, next korang ambil sudu sikit. Korang ratakan dekat tepi ni lah. Lepas letak minyak tu, korang ratakan dekat tepi-tepi ni. Minyak pun macam dah panas. So kita ambil telur tadi yang kita dah ratakan. Kita buat macam ni. Macam tu. Cepat semua. Korang try macam ni. Kelikan keliling. Jadi macam tu. Cantik kejadian. Okay. Api slow je. Macam chef tak? Lama. Boleh ambil kos keliling lagi. Okay. Kemudian kita letak balik. Korang dah ratakan macam tu. Then korang buat macam selak-selak dekat tepi. Tepi apa ni? Tepi telur ni. Okay, macam ni. Selak sikit. Biar dia tak lekat sangat. Kita tunggu sampai telur tengah-tengah dah masak. Okay. Bila telur ni dah jadi bulat macam ni, korang ambil nasi, letak dalam mangkuk. Then korang letak dia dalam kuali ni. Macam tu. Aduh, aku ni dah teralih dah. Takpe, kita boleh adjust. Okay, bila dia dah, kita dah letak nasi dekat atas telur ni jadi macam ni. So, jadi kita angkat, kita letak atas pinggan eh. Kita tengok kejadian dia. Okay, kita ambil pinggan, kita letak atas kuali kita ni. Tunggu kuali tu sejuk lah. Kan marah, mak. So, kita ambil kain dua ni, kita buat macam ni. Dan kita lipatkan dia. Macam ni. So, jom kita lihat kejadian dia. Okay, aku berdebar ni. Aku takut kejadian dia tak elok. So, bismillahirrahmanirrahim. Tada! Jadi dah macam ni. Nasi goreng pataya bujang daripada aku. Simple. Senang je. Okay? Okay, jadilah kejadian dia nasi goreng pataya. So, aku nak hias sikit. Aku akan letak sos dekat atas telur ni. So, kita letak. Gitu. Boleh. Okay, lepas tu aku akan letak sedikit bawang goreng. Untuk hias dia. Okay. So, this is why nasi goreng pataya bujang. Okay, nak. Jadilah ada pecah sikit tu. Okay, biasalah bujang. Alhamdulillah. Jadilah kejadian nasi goreng pataya bujang. Daripada Faizul Azwan. Okay guys, boleh try dekat rumah. Okay. Thank you for watching. Guys, dah siap nasi goreng pataya kita hari ini. Resipi bujang daripada aku. Senang, mudah. Untuk orang bujang pun boleh buat. Untuk berbuka puasa, untuk sahur. So, itu sahaja resipi hari ini. Nasi goreng pataya special ataupun nasi goreng pataya bujang daripada aku.
So, yang mana yang masih baru tu, jangan lupa subscribe, like, share and komen dekat YouTube channel aku. Dan jangan lupa follow IG aku, follow Facebook aku. Dan komen je dekat bawah ni kau nak aku buat video apa. So, kita jumpa di next vlog guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.